Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita-berita hangat dan terkini. Berita terkini, video Sarnaz Ahmad dan Zul Arifin disunting jadi ala mafia Malaysia raih perhatian ramai. Perwatakan nampak serius dan tegas, namun mempunyai aura tersendiri menyebabkan dua nama pelakon bertubuh tegap yaitu Sarnaz Ahmad dan Zul Arifin tidak semena-mena menjadi bualan warganet sejak kemarin. Hal ini karena penampilan dan kemunculan Sarnaz Ahmad menyebabkan ia lebih menjadi perhatian ramai, apatah lagi peminatnya selepas ramai menggambarkan dia adalah mafia di Malaysia sehingga dia hangat diperkatakan ramai apabila video dirinya juga dalam pada masa sama disunting. Walau bagaimanapun, buat kaki drama Turki tentu cukup familiar dengan perwatakan mafia yang tidak sekadar disukai karena auranya, malah penampilannya yang nampak tegas juga mengundang rasa minat ramai. Jadi perwatakan tersebut turut dilihat dalam diri pelakon terkenal Sarnaz Ahmad. Ternyata bukan hanya Sarnaz Ahmad diberi gelaran mafia Malaysia, malah pelakon drama populer dengan perwatakan serius yaitu Zul Arifin juga nampaknya menjadi sebutan peminat di media sosial sebagai seorang pelakon Malaysia yang sesuai juga membawa watak sebagai mafia. Perkongsian terbabit mendapat perhatian ramai dengan turut ditinggalkan pelbagai reaksi pujian terhadap kekacakan kedua-dua pelakon tersebut.